Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Jalan DRO Noto Hami Jojo. Ini jalur UKSW yang baru dibangun. Jadi ini masih tahap tahap perbaikan. Ini sebelum dibangun ya. Jadi nanti kemungkinan sini dibangun bangun gedung mungkin. Ini bekasnya longsor, guys. Di sana ada Gunung Telomoyo Merbabu, tapi sayang mendung, ini kayak ekstrim. Mantap ini. Ini calonnya keren. Itu ada berapa sap itu? 1, 2, 3. Ini berarti bersap-sap untuk area sini. Tempatnya keren. Di sana mungkin juga nanti akan dibangun gedung-gedung. Ini masih tahap bangunan. Itu rawa pening. Dari sini ada rawa peningnya. Itu bekas longsornya mantap. Kemarin mungkin pas hujan deras. Ini dari sap-sap tanahnya sudah kelihatan. Oke, dan di sana ada tempat apa itu, mungkin kita jalan-jalan ke sana saja, ke atas. Oke, kita jalan-jalan. Eh, Pak, munggah, Pak. Yes, jalan-jalan. Tahu kita sana itu apa, area apa, kita cari tahu. Ini tempatnya keren tapi sak. Wah, ini cocok sekali untuk bermain RC, remote control off-road. Tanahnya mantap, foto-foto juga bagus. Ini kayak mungkin rencananya buat jalan besar mungkin area sini. Ini kemarin selesai hujan, jadi agak jeblok-jeblok. Kita naik ke atas terus. Wih, sepatunya kebal. Semakin ke atas sini semakin mantap. Anak mano, Pak? Anak mano, ngik. Oke, kita naik ke atas. Ini baru pertama kali saya naik ke sini. Tapi kalau di bawah tadi sudah berapa kali. Kalau yang ke sini baru ini. Mantap. Wah, mas-masan ini. Burung itu besar sekali. Mantap. Dari sini sebenarnya kalau tidak mendung itu kelihatan semuanya. Dari sini juga nampak kota Salatiga di sana, tapi terhalang oleh pohon bambu itu. Coba kita ke sini lagi. Ini tembusnya kemana? Tegal kayak ini, tapi mungkin bekas mobil juga ada ke sini. Tuh offroad mungkin. Wih, kaget aku. Mantap. Tak kira apa gitu. Bener. Ini bunga enak ini. Ini bunganya juga enak. Ini cara makannya gini, kita ambil bagian atas kayak gini, terus kita ginikan. Manis, ada madunya. Coba lagi.
Wedding smoothie ya. Mantap. Terus untuk buahnya ini. Ini kalau ada yang hitam, ini juga manis. Tapi tidak ada yang hitam. Ini sudah BS. Coba sih, tapi enak-enak dulu zaman kerja saya. Yaitu Kota Salatiga, kelihatan enggak ya? Itu jauh sana. Ini kalau sudah dibangun tuh mungkin tempatnya tambah jos. Oke. Kesini lagi. Kemana nih? Kalau sana Tegalan, ke sana belum tahu. Explore, cari tahu. Oke. Pohon durian ini mantap. Kulit durian ini. Kulit durian ini wong dosa. Tapi durian ini oke okay, iku. Ya, sini pohon durian. Ya, cukup lumayan banyak dan itu berbuah. Elah. Tempatnya bagus. Kayak ada orang di sekitar sini. Oh iya, itu ada orang yang berat merumput. Ya, ini Kota Salatiga mantap. Kelihatan semuanya di sini. Dan ya, ginilah ini pemandangan yang cukup bagus sekali, cocok sekali untuk seandainya teman-teman mau outbound. Tadi sana juga burung-burungnya masih banyak, masih besar-besar. Oke. Mantap pokoknya. Kita coba ke sana, Lur. Explore hari ini. Itu durian. Depan durian. Nah, itu durian semua. Ya, ini yang view yang paling bagus kayaknya di sini ini. Kayaknya view yang paling bagus kayaknya loh. Nah, saya juga belum pernah ke sini. Aduh. Ini hutan. Wah, itu burung-burungnya. Mungkin kalau ke atas sana dapat durian, tapi tempatnya terjal. Tapi ini kayak gini. Kita lewati kayak gini. Untuk foto-foto. Oh, ini tempat yang paling puncak sendiri kita. Kayak gini tuh Ambarawa apa? Happening. Oke, di sana Kota Salatiga. Bewa, kok India nana? Gue durian apa? Ini kalau kono berbuah. Mana aja gede-gede ya, mantap ya. Lagi kan apa itu? Pokat. Pokatnya buah nak, pokatnya. Kayak bol. Ana bes sapa sing ngebes. Tuh, iki Doni Bu. Yo, Pak. Mateng apa, Pak? Durung. Yo, dhewe utuh-utuh iki matengen iki. Dimbuse iki. Nggih. Dimbuse. Ning tua-tua iki. Munggah ron durian. Guys, balik, Pak. Oke, uang pas tuh. Oke. Buah do. Jatuh semua. Iki leh porwo laceng nggih. Porwo laceng niku ta?
Ora ngerti aku. Purwolateng ning kelas jare iso gawe ngene lho, sirup ning lho. Ngerti ku manis yang ngene. Iki ya. Kayak purwolateng, purwolateng apa-apa. Sing iso di ge sirup apa-apa warnane pink. Aku tak isi pink. Ini kok kembang iki. Dan niku sama lagi ya? Lagi nah lahir tambah lagi nih sing hijau lagi nggak pahit tambah lagi manu eh pahit pak ini pahit sing ireng ini buahnya lho pak eh kembangnya lho pak kembangnya sesep ini ampunnya enak sesep ini enak tapi kis panas nak pasah esok no kaya kaya kembang belek aku nak ngerangin kembang belek ampunnya rawangi belas. Ini aku seneng gila, ambil enak. Betul tak? Ayo naik aku ngarang bang gelek gitu. Bang gelek, ini rana. Tuhan ku. Is, kita pulang sih. Akan senane neng kene iki. Jalan-jalan. Ini kan sumber berarti iki. Sumber apa? Sumber air. Kan becek. Oh, biasanya kan becek kan sumber air ya? Sumber. Padahal daerah tinggi. Padahal neng asli neng sudah berarti kono tempat gawe kumpul setan. Es gitu dulu lur explore hari ini. Napa? Watu pensu. Budi? Watu pensu. Budi watu nih. Wah mungkin hutan berikan enggak? Watu pensu kene maksud. Takut bapaknya watu pensu. Kok watu pensu pak neng watu nih pak Zen? Nek nah, kaya nang sumur e ben kene Pak. Sumur ki ngendi ya? Wis di doser mungkin. Hah? Buah apa niku? Pahit, pahit. Kurang matang. 100 lah. Beracun gak? Kok watu pensu pak? Bentuknya kok watu ini berapa? Ini watu nih, tepar-tepar nih. Masih doser kan area doseran gitu. Ini kok? Watu biasa nih kok? Gak pak? Ke bapak Watu pentung dak mriki leres nggih. Watu pentung niki sebelah ngendi? Oh. Oh, tase tepi. Oh, gardu listrik. Nganu niko? Oh, caket kampus niko? Oh. Daerah mriko nggih? Nggih, caket kampus ini berarti. Oh. Oh, nggih. Nggih. Nggih, mika, mungkin ngono Pak, sama ae. Sama ae. Wis kita pindah ke sana lagi. Nggih, matur Pak, nggih. Wis kita Enten wit duit, nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Pak, melampah-melampah mereka, Pak. Oke, gitu dulu ya untuk hari ini. Yang ini tahap satu, nanti silahkan tahap yang kedua. Pokoknya jangan lupa like and subscribe dari video. Saya. Nggih. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Mantap. Sekarang kita perjalanan ke Watu Pensu. Tahap video selanjutnya. Terima kasih.